dan letakkan tangan kanan Anda ke dada sebelah kiri Anda, dan tepuk-tepuklah seiring jarum detik jam. Halo Surabaya, arek-arek Surabaya. Kembali saya mengadakan seminar Rahasia Kajian Berdoa di Surabaya nanti di tanggal 27 September di Hotel Kampi. Banyak materi yang bisa Anda dapatkan di sana. Khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya yang mau hadir di tanggal 27 September nanti ya di Hotel Kampi ya. Banyak materi, dan salah satu materinya yang bisa Anda dapatkan adalah bagaimana bisa menggali potensi dalam diri, menjadi pribadi magnet uang, menjadi magnet cinta bahkan, dan bisa faham komunikasi atau teknik komunikasi dengan relasi Anda untuk membangun bisnis Anda menjadi lebih baik lagi pastinya. Tentunya tujuannya untuk memprogram bawah sadar Anda agar bisa lebih bahagia. Kita tahu dan kita sadar bahwa sukses atau keberhasilan itu tidak bisa digapai atau diraih kalau tidak bahagia. Karena secara prinsip bahagia dulu baru berhasil. Saya tunggu kedatangan Anda, dan untuk pendaftaran Anda langsung cek di video ini, nomornya bisa langsung Anda hubungi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini Anda sedang mendengarkan audio hipnoterapi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Anda, membuang semua rasa cemas Anda atau anxiety Anda, memahami bahwa hidup itu begitu berharga. Sebelum saya mulai, saya sarankan Anda untuk minum air putih dulu, karena air putih bermakna bisa menenangkan diri Anda. Jika sudah, posisikan tubuh Anda pada posisi yang sangat nyaman, sangat tenang, sangat rileks. Anda boleh rebahan, Anda boleh duduk. Pastikan kondisinya dalam kondisi yang nyaman sekali dan tenang sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika mendengarkan audio hipnoterapi ini. Jika sudah, saya sarankan kembali untuk berdoa sebelum kita mulai, sesuai dengan keyakinan Anda. Berdoa mulai. Baik, jika sudah, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mengatur pernafasan. Saat Anda tarik nafas, perut Anda membesar. Saat Anda hembuskan nafas, perut Anda mengecil. Dalam artian, gunakan pernafasan perut untuk mencapai titik pernafasan yang sempurna. Mulai dari sekarang, tutup mata Anda dan ambil nafas yang panjang dari hidung, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Santai saja, rileks saja. Ambil nafas yang panjang dari hidung sekarang dan hembuskan perlahan lewat mulut Anda. Lakukan lagi. Ambil nafas yang panjang dari hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut. Dan biarkan semua otot-otot persendian Anda menikmati relaksasi ini. Dan biarkan seluruh tubuh Anda, partikel terkecil pun beristirahat sejenak hingga hipnoterapi ini selesai nanti. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut. Setiap tarikan nafas Anda mengirim Anda masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap daripada sebelumnya. Dan Anda sangat siap dan sangat menerima setiap sugesti yang akan saya berikan nanti. Dan sugesti yang akan saya berikan adalah berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan rasa percaya diri Anda, dan membuang semua keluh kesah dalam diri Anda, anxiety Anda, kecemasan Anda.
dan Anda kembali seperti layaknya orang pada umumnya, berbahagia dan bersyukur. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut, dan biarkan setiap sugesti yang saya berikan itu menjadi realita dalam kehidupan Anda nantinya. Dan Anda sepakat untuk menerima setiap sugesti yang saya berikan sesaat lagi. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut, dan letakkan tangan kanan Anda ke dada sebelah kiri Anda, dan tepuk-tepuklah seiring jarum detik jam. Tepuklah dengan damai, tepuklah dengan lembut. Berikan penghargaan pada diri Anda. Setiap tarikan nafas Anda memberikan kedamaian yang luar biasa. Bahkan kedamaian ini belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan sekarang Anda boleh ikuti kata-kata saya dalam hati saja. Ya Allah, ya Tuhanku, masih ada bagian dalam diriku yang tidak percaya diri. Masih ada dalam diriku, dalam jiwaku, rasa was-was. Masih ada dalam diriku rasa kecemasan yang berlebihan, dan itu tidak sewajarnya. Masih ada bagian dalam diriku yang terkadang panik ketika mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak panik. Aku ikhlas, aku buang, ya Allah. Aku ikhlas, aku buang semua hal-hal negatif yang ada dalam diriku. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon perlindungan padamu, dan memohon mengembalikan semua yang ada dalam diriku seperti layaknya orang pada umumnya. Saya pun masih merasa ada bagian negatif dalam diriku. Ada bagian yang tidak sewajarnya. Ada bagian yang membuat diriku gelisah. Ada bagian yang membuat diriku tidak tenang. Dan aku sangat tidak nyaman dengan keberadaan itu, ya Allah. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, aku memilih berdamai dengan kondisi tersebut. Aku memilih berdamai dengan apapun yang sudah saya rasakan, dan itu negatif, ya Allah. Aku ikhlas, aku buang semua itu. Rasa cemas, rasa khawatir, tidak percaya diri. Aku ikhlas, aku buang, ya Tuhan. Dan aku berdamai dengan kondisi-kondisi negatif tersebut. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Saat Anda hembuskan nafas, bayangkan semua hal-hal negatif itu keluar dari diri Anda. Hembuskan perlahan lewat mulut. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung. Bayangkan saja setiap kali menghembuskan nafas, Anda membuang semua hal-hal negatif yang Anda ucapkan tadi. Hembuskan nafas Anda perlahan. Buat diri Anda semakin tenang, semakin nyaman. Anda sangat menikmati dengan kondisi ini. Dan biarkan setiap sugesti yang saya berikan itu menjadi realita dalam pikiran Anda dan dalam jiwa Anda. Anda merasakan kedamaian sangat luar biasa. Dan Anda memilih untuk berdamai dengan kondisi-kondisi tersebut. Dan sekarang bayangkan saja semua hal-hal negatif tersebut sudah terpisah dari diri Anda yang sebenarnya. Anda menyadari mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda akan menjadi pribadi yang normal seperti layaknya orang pada umumnya yang bahagia dan bersyukur. Bagus sekali, tetap tutup matanya dan nikmati relaksasi ini. Nikmati saja. Nikmati saja. Dan kemudian terus ikuti kata-kata saya. Kita akan menukar semuanya, mengembalikan diri normal Anda pada diri yang sebenarnya, yaitu diri yang baik, diri yang positif, diri yang percaya diri, diri yang bahagia. Diri yang sangat bersyukur dengan adanya diri ini.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyadari sesadar-sadarnya bahwa dalam diriku ada diri yang baik, ada diri yang indah, ada diri yang percaya diri, ada diri yang sangat tenang, ada diri yang bahagia, ada diri yang sangat bersyukur dengan apapun yang sudah saya miliki hari ini. Aku menyadari bahwa hal-hal negatif yang ada dalam diriku itu karena tidak bersyukurku selama ini. Aku menyadari akan itu, ya Tuhan. Dan aku memanggil sisi baikku, sisi bahagiaku, sisi percaya diriku. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, saya sangat menyadari bahwa diriku adalah diri yang percaya diri, diri yang tenang, diri yang memahami segala kondisi, diri yang memahami bahwa hidup itu begitu berharga dan indah. Aku bersyukur untuk itu semua, ya Tuhan. Aku bersyukur atas diriku. Aku bersyukur atas hidupku. Diriku baik. Diriku penyabar. Diriku penerima apapun yang sudah Tuhan berikan. Dan itu sangat nyata sekali, ya Tuhan. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Dan dengarkan saya baik-baik, dan biarkan setiap sugesti yang saya berikan ke Anda itu masuk dan menjadi realita dalam kehidupan Anda, keseharian Anda. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda adalah pribadi yang percaya diri. Kesuksesan pantas Anda miliki. Kebahagiaan pantas datang padamu. Rasa berlimpah pun pantas untukku. Rasa berlimpah pantas untukmu. Rasa percaya diri yang kuat, itulah dirimu. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda sudah menjadi orang yang sangat percaya diri dan mudah untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Nikmati saja relaksasi ini, dan biarkan setiap sugesti yang saya masukkan, saya berikan, menjadi realita dalam kehidupan Anda. Dengarkan saya baik-baik, mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda adalah pribadi yang sangat percaya diri kuat. Anda adalah pantas untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Anda mampu merubah semua kondisi dari negatif menjadi positif. Anda mampu mengendalikan diri Anda. Bahkan Anda mampu mengendalikan siapapun lawan bicara Anda. Dan itu terjadi karena hal-hal positif yang Anda lakukan. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda adalah pribadi yang bahagia. Dan Anda sudah menjadi seperti apapun yang sudah Anda inginkan. Apapun yang sudah Anda inginkan, itu mudah dengan cepat untuk datang kepadamu dan Anda miliki. Nikmati saja relaksasi ini hingga nanti selesai. Dan biarkan setiap tarikan nafasmu itu membentuk sebuah realita yang nyata senyata-nyatanya. Dan setiap kali kamu menghembuskan nafas adalah rasa percaya diri yang kuat. Anda mengukur setiap manusia itu sama dengan Anda, dan Anda sama dengan mereka. Jika mereka bisa, Anda pun bisa. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, rasa percaya diri itu bertumbuh dengan sendirinya dan dengan tenangnya. Setiap kali Anda menghadapi siapapun, Anda tunjukkan ketenangan Anda. Dan setiap kali Anda ingin mengaplikasikan apapun yang Anda rencanakan, itu dengan bahagia dan dengan tenangnya Anda. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda menyadari bahwa meskipun secara perlahan Anda menikmati perubahan tersebut, Anda sangat menghargai proses perubahan tersebut. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda merasa nyaman dengan perubahan tersebut. Rasa cemas Anda hilang seketika tanpa alasan yang jelas. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda menjadi pribadi yang percaya diri. Mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda menjadi pribadi yang tenang. Dan biarkan semua hal-hal negatif yang ada dalam diri Anda yang merasa Anda tidak pantas mendapatkannya,
terbuang dengan sendirinya. Dan mulai hari ini nanti dan seterusnya, Anda sama dengan orang-orang yang sukses pada umumnya, yang mudah mendapatkan apapun yang diinginkan. Izinkan semua sugesti itu masuk ke dalam pikiran dan bawah sadar Anda. Izinkan semua sugesti itu menjadi realita dalam kehidupan Anda. Setiap kali Anda senyum, Anda merasakan percaya diri yang dahsyat. Saat Anda berpikir bahwa Anda lemah, seketika Anda menjadi kuat. Saat Anda berpikir bahwa diri Anda tidak mampu, seketika Anda menjadi lebih kuat daripada sebelumnya dan mampu merealisasikan apapun yang Anda inginkan. Nikmati sejenak visualisasi gambaran-gambaran bayangan percaya diri Anda. Bayangkan saja ketika Anda menghadapi seseorang, Anda dengan mudahnya dan dengan percaya dirinya menghadapi siapapun dan berbicara pada siapapun. Bersyukurlah atas hidup, bersyukurlah atas nafasmu, bersyukurlah atas fisikmu yang baik, yang indah, bersyukurlah atas kondisimu hari ini yang sehat, karena dirimu sangat sehat, sama seperti orang sehat pada umumnya. Bagus sekali. Ambil nafas yang panjang dari hidung, hembuskan perlahan lewat mulut. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung dan hembuskan lewat mulut. Secara perlahan, sesaat lagi saya akan mengembalikan Anda dengan kondisi yang normal, senormal-normalnya, lebih normal daripada sebelumnya. Setiap kali tarikan nafas Anda memberikan kekuatan baru pada partikel terkecil di dalam tubuhmu, di dalam jiwamu, dan membuat Anda semakin percaya diri dan semakin tenang. Setiap kali Anda menghembuskan nafas, Anda memberikan kekuatan baru dan Anda merasakan energi baru dalam tubuh Anda. Setiap kali Anda menghembuskan nafas, itu membuat hembusan nafas Anda semakin normal, semua partikel terkecil di dalam tubuhmu semakin sehat, sesehat-sehatnya. Bahkan Anda belum pernah merasakan sehat seperti ini sebelumnya. Ambil nafas lagi yang panjang dari hidung. Saat lagi saya akan hitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga nanti buka mata Anda dan rasakan kesegaran tubuh Anda, percaya diri Anda, dan ketenangan Anda. Ambil nafas yang panjang dari hidung dan hembuskan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3, dan buka mata Anda sekarang. Ucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Allah atas relaksasi ini, dan syukuri setiap sugesti yang sudah saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Rasakan manfaatnya, rasakan kesegarannya. Sekali lagi ucapkan Alhamdulillah. Ambil nafas yang panjang dan hembuskan perlahan lewat mulut dan rasakan ketenangannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.